Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan masak ayam masak kuning pedas. Untuk bahan dasarnya di sini saya menggunakan ayam. Ini sengaja ya teman-teman, ayamnya saya potongi kecil-kecil. Lagi pengen moodnya yang kecil. Untuk bahan dasar bumbunya di sini saya menggunakan bawang merah besar. Ini nanti akan saya tumis. Kemudian bumbu halusnya di sini 1 sendok teh kunyit. Kemudian 1 sendok teh bawang putih. 1/2 sendok teh jahe. 1 sendok teh lengkuas. Kemudian di sini juga ada asam potong. Di sini saya juga menggunakan 4 sekawan ya teman-teman. 4 sekawan itu kayu manis, bunga lawang, kapulaga, dan cengkeh. Saya juga menggunakan lada bubuk ya teman-teman. Di sini saya juga menggunakan cabai rawit. Ini cabai rawitnya nanti akan saya masukkan gelundungan aja. Kemudian cabai hijaunya nanti akan saya rajang ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga menggunakan santan. Santannya sedikit aja. Kemudian untuk daunannya di sini saya menggunakan daun pandan, serai yang telah saya geprek. Kemudian ada daun jeruk, daun salam. Ini nanti akan saya simpul jadi satu ya teman-teman daunannya. Untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ucapkan terima kasih ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau suka like, subscribe, share ke teman-teman kalian atau media sosial kalian. Dan saya tunggu komennya. Terima kasih. Di sini saya sedang menumis bawang merah besarnya teman-teman. Pakai sedikit minyak aja, karena nanti ayamnya akan mengeluarkan minyak lagi ya. Ini akan saya tumis seperti ini. Kemudian masukkan cengkeh, kayu manis, bunga lawang, dan kapulaganya. Goreng seperti ini sebentar ya teman-teman. Kemudian ini dia daun salam, daun jeruk, daun pandan, dan serai yang telah saya geprek ya teman-teman. Ini saya simpul seperti ini. Tujuannya nanti biar pas dibuang gampang ya. Jadi nggak berserak. Setelah baunya harum, masukkan kunyit, bawang putih, jahe, dan lengkuasnya ya teman-teman. Tumis sampai harum. Tumis kembali sampai bumbunya harum ya teman-teman. Masak yang panas biar masakannya nggak gampang basi seperti ini. Setelah bumbunya tercium harum, kemudian masukkan ayamnya ya. Jangan ikut airnya ya teman-teman. Ayamnya aja begini. Ini sebenarnya saya pun nggak ngerti ya teman-teman, ini masak apa, bumbunya bumbu opor, cuman di sini saya nggak pakai ketumbar.
cuman dia pakai cabe. Nanti akan saya keringkan kuahnya jadi nyemek-nyemek. Masak apa ya teman-teman ini? Saya pun nggak ngerti, saya kombinasikan aja menurut apa yang sesuai seleranya. Hari ini pengen masak apa, nggak perlu baku banget lah teman-teman, masak aja yang penting hasilnya enak, mantap, apapun namanya, sekedar nama ya teman-teman, yang penting sesuai dengan keinginan selera. Oke, seperti ini. Kemudian akan saya masukkan santannya. Ini akan saya koreti bekas bumbu tadi ya teman-teman, sayang mubazir. Oke, seperti ini. Masukkan asam potongnya sekaligus. Beri garam sesuai selera. Kemudian penyedap rasa ya teman-teman, sesuai selera aja. Harum banget teman-teman, aromanya benar-benar harum. Harum dari rempah-rempah dan daunan-daunannya ya, harum banget. Oke, lanjut, ini akan saya tutup. Kemudian saya masukkan merica bubuk ya teman-teman, setengah aja, setengah dari bungkusnya. Oke, seperti ini. Ini akan saya biarkan sedikit kering lagi ya teman-teman, sedikit lagi. Oke, saya tutup kembali. Oke, harumnya sudah dapat ya teman-teman. Ini daunannya akan saya keluarkan ya, seperti ini. Saya keluarkan dulu. Kemudian lanjut akan saya masukkan cabai hijau potongnya ya, seperti ini. Mantap banget nih teman-teman, harum. Sebentar aja kita masak ini sampai cabai hijaunya nggak langu aja, sampai dia berubah warna dan hilang rasa langunya ya teman-teman. Ini juga kayu manisnya akan saya keluarkan, kebetulan nampak. Jadi masakannya enggak berserak, banyak rempah-rempahnya nampak. Udah cukup, harumnya udah dapat, udah ya teman-teman. Seperti ini. Oke, ini cabai hijaunya udah hilang langunya. Ini juga asam potongnya akan saya keluarkan. Setelah udah mateng ya teman-teman, baru cabai rawitnya masukkan seperti ini. Aduk sebentar. Oke, ini udah mateng ya teman-teman.
Udah harum banget. Saya akan cek rasanya. Oke, mantap, Mak Nyos. Di sini saya nggak pakai gula pasir ya, teman-teman. Saya nggak kasih gula. Biar rasanya lebih gurih aja. Lagi nggak pengen makan yang ada rasa manisnya. Oke, udah matang. Matikan kompornya. Oke, mantap banget nih ya teman-teman. Ayam masak opor dikeringkan, kasih cabe, kasih asam potong. Tuh sedapnya. Sedap banget nih teman-teman seperti ini. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, masakan saya telah selesai. Ini dia ayam masak opor dikeringkan, dikasih cabe dan asam potong ya teman-teman. Jadi namanya apa nih masakannya, terserah teman-teman memberikan nama apa nih ya yang cocok. Yang penting rasanya Mak Nyos. Terima kasih ya teman-teman, gampang kan proses pembuatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.